Leng. Kamu habis. Udah masuk belum, guys? Sudah masuk belum? Wait, udah, berarti nah. Oh, di gua. Oh, udah, di baru di gua juga, Bang. Oh, ya. Yeah. Are you guys ready? I'm ready. Oke, welcome back, boys. Kita hari ini welcome cafe full crew ya, ada Bang G, Bang C, Bang. Siapa lagi? Bang G, Bang C. Welcome. Bang J, Bang J. Bang gua sendiri. Lu sendiri. Sorry, guys. Lu sendiri. Sorry, guys. Gue lupa mau gue sendiri, guys. Bang J, Bang C, Bang J. Hari ini kita mau lanjut Pokemon Shining Pearl. Yo, eh. Oke. Okay. Next up. Let's go, let's go, let's go, let's go. Jangan lu semangat sampai enggak lewatin screen Discord. Pertama. Discord. Oi. Iya. I'm very sorry, boys. Kita Discordo dulu, Discordo. Hell yeah! Hell kita kembali yeah. Ke petualangan si kecap hitam. Kemarin kita ngapain ya? Dikasih sepeda, terus kita ngapain ya? Abis dari gym 2 kan? Kita mau ngapain sekarang? Gua gak tau. Kita lanjut ke gym berikutnya atau lu mau muter-muter? Bebas. Gym berikutnya itu di mana? Gym 3. It's obvious banget ya. Di petanya bukannya ada dikasih tahu ya? Gak tahu, dia udah dapat peta belum? Guys, sorry. Travel south, ya. Travel south on the cycling road. Oke, okay, tapi gue bandel, jadi gue mau cekin dulu. Oke, okay, silakan. Ada, wah, hidup, hidup. Tangkap dong, hidup. Kamu tolong. Tapi gue ngeliat streamer-streamer lain belum ada yang belum ada yang video kayak super iba gitu. Ada kemarin ada yang buat main Nuzlocke tapi dia. Wih sih. Itu Bidoof itu gimana ya? Kalau lu bikinnya bener super dewa itu Bidoof. Pokemon kalau Rattata udah bego bego sekali bego selamanya. Parah. Bidoof stop. Stop deketin gua Bidoof. Come on man. Wah, diintimidate dong. Gue intimidasi deh. Mainnya sukanya intimidasi. Ya. Habis diintimidasi lari deh. Dia lagi nih. Hidup lagi. Oh, enggak. Siapa nih? Siapa nih? Lu. Meditate, cakep. Ini kayak macam. Kayak macap-macapnya ini. Macap bagian yeah. 3 ini, macap bagian 3 ini. One hit kill enggak? Harusnya kalau gue cetek enggak? Harusnya enggak. Tackle. Detek dong, ditolak serangan gua. Gua demen mati nih. Oh enggak. Bisa confusion ya, buat gua bingung guys. Oh no. Kasih nama kan? No. Ini kasih nama ini ya, bawang putih ya. Bawang putih boleh. Kepalanya mirip bawang putih nih, garlic. Kita kasih nama garlic, guys. Ntar ini teman kita yang satunya merasa tersinggung. Oh. Nice. Kok nama gua dipake-pake? Itu boleh kalau butuh garlic kan nih. Kan itu madu. Oh iya. Yeah. Kita kasih nama garlic, guys. Garlic. Pakai kak, nah, ya garlic. Nice. Biar alay dikit. Gak ada bener sih main game lagi. Ini buat apa nih? Ini kan kemana nih? Gue udah pernah kesini tadi ya? Gue kemana kesini ya? I think so. Coba aja. Nope, I don't. Nope. Mount Coronet. Dikasih tahu jalan tapi abis itu di... Jod. Coba liat gue mesti dateng lagi. Geodut. Geogendut. Geodut. Gila bagi menyinggung perasaan banyak orang. Parah. Geodut kan bener aja Geodut. Ini
Wah, jadi mengkilat, bro. Celup. Buat apa? Tidak peduli saya emang kau mungkin ada pengelak. I don't fucking care, bro! Gua sedot tuh. Sakit-sakit. Abis. Tapi ngomong-ngomong selama kita stream, kita belum pernah dapat shiny Pokemon ya? Nggak, belum. Masih gampang itu, masih gampang itu. Kecuali lu benar-benar muter-muter di situ, yeah, terus. Yeah. Shiny Pokemon tuh encounternya jalan kalau misalnya lu ketemu the same Pokemon over and over again. Kalau beda, lu counter lu reset. Oh. Jadi lu misalnya lu mesti ketemu Onix terus-terusan sampai tiga, berapa ratus kali chance-nya baru gede gitu. Ya berarti rainbow sebelah niat juga ya. Niat lah. Atau gue hokinya gede juga. Ada yang nyari sampai ini kok, jadi encounternya di save pas buat legendary nih, di save. Udah. Terus diulang-ulang. Iya. Sampai ratusan ribuan kali baru dapat legendary. Seri legendary. Supaya legendary-nya. Memang begitu caranya gitu loh. Sekalian, kalau enggak, nanti udah didapet nih. Kalau enggak, kalau misalnya dia mau legendary-nya yang EV IV-nya bagus gitu ya. Ditangkap. Diulang lagi. Ah, jelek. Ya udah ngelop lagi. Lagi. Sampai dapat legendary yang EV IV-nya dia mau. Ternyata kalian Pokemon Master maniak ya. Ah, kalau gua sih kagak. Kalau gua juga. Gua ini doang mau jadi Pokemon Champion dong, enggak mau jadi Pokemon Master. Pokemon. Taunt. Ini adalah skill yang biasa-biasa para bos-bos lakukan pada bawahannya ya. Iya. Goblok banget lu kerja. Tolol, terus langsung kena ini kita apa intimidate. Langsung kita kena mental, langsung kena mental. Attack down. Fuck. Bos anjing. Kenapa sih lu di mana-mana? Gua cari bidup shiny kalau gitu. Cari bidup shiny ya benar-benar. Woi. Oh! Ambil ini bagus, lu butuh api kan? I want. Lu butuh api. I want you so bad. Tapi gimana caranya? I want you so bad. Di serangan lu, ya not very effective aja. Mega drain. Lepek. Oke lah. Lagi. Lepek. Hell ya. Anjir, diusel-usel. Udah kan nyerang-nyerang? Dia nggak nyerang-nyerang tadi ya? Iya. Wih, dia langsung dapet. Hell yeah, I like Ponyta! Gua nggak ada api kan ya? Nggak ada, lu harus ini masukin. Api pertama siapa ya? Antara bakso atau bakso atau darah sih, terserah. Fuck, soalnya kalau darah lu kan kayak bug gitu, lemah api juga. Fuck, grass juga lemah man. Api kudapi tambahin PI, kudapi. Wow. Fuck, lu kenapa nggak ini weh, kuda, terus P-nya gede gitu. Interesting. Fuck, eh. Iya. Bye, bro. Fucking dick! Alright, nice Ponyta. Oh, ini gua udah pernah kesini, belum ya? Lupa. Disuruh itu, lupa. Zubat! Come on, Zubat. Lu selektingnya pernah ya?
saya Pokemon banyak area similar juga gitu kan sama Pokemon. Yes. Oh, gue lupa. Biar lebih enaknya, mending kita ambil berry kita dulu yang kemarin. Berry. Berry, berry. Lol, pasti Bidoof. Si anjing. Terus kalau si ini lu tangkep nggak? Tangkep lah! Orang bego mana di sini nggak ketangkep anjing? Orang yang ngerti, weh. Iya. Ini error nih, gamenya warnanya beda. Bego anjing. Lepeh-lepehin palanya. Cuh. Blok. Yes. Apa sih? Wow, you got a bike. Ya udah. Bocah tolol. Ini anak anjing. Ya udah, bawah ya udahlah. Pengen naik sepeda. Maksa anjing dia. Bocah sialan. Siapa? Widih. Rare candy, alright. Apa tuh? Naikin level 1. Widih. Stop talking, bitch. Enak banget lagi naik sepeda digangguin anjing. Lagi naik sepeda, hey trainer, let's fight. Hah? Ya ampun. Asik. Staravia lagi dia. Berarti gua harus mengeluarkan senjata gua. My best Pokemon. Warbird. Kira mau keluar inti lagi. Burung udah pasti ini. Ya lah, saya yakin. Die, bitch, die! Mati kill. Yo. Hey, not bad you, kata dia. Nampun gua makin liat, makin kayak apa pesepeda kekinian gitu. Ini apa sepeda CFD ya yang ikut CFD? Yopi. Silas Megan, cannot sing. Belum evolve lagi dia, nasinya. Nasinya cukup. Aduh, anjing ya tuh gua. Bentar ya guys, ambil ya. Ngambil ini apa namanya? Teh. Alright. Wait. Bajie semalam habis bergadang di kota sebelah ya. Sampai jam 5 gua. Mantap. Sih. Niatnya mau cepet kelar, tapi malah ngobrol, malah diajak keliling-keliling. Lo kok ngerak jadi jam 5 pagi anjing, aduh ya udahlah. Itu pun masih diajak ini, kayak lo abisnya mau ini gak? Gue bilang, ah gue ngantar. Oke. Gue mau tidur di pinggir jalannya, gue bilang. Oke, kata dia. Telat. Parah cu, gue nyadar banget selama itu. Gue bilang udah berhenti. Kayak berhenti grinding itu jam 1 gitu loh, udah siap gitu. Mau ngobrolnya sama orang, nyari-nyari. Paling ngobrol gue mikir jam 2 tidur, gue kelar. Ternyata. The fuck man, gila. Kaget. Ini lucu banget. Manapi dari belakang lucu banget ini. Itu sprite-nya lucu banget. Lucu. Jelly. Lucu banget itu. Oh itu rambut, gue kena buntut. Kagak itu ininya ya, kayak rambut gitulah. Rambut itu.
Well, dia kan the whole body kan jelly, jadi susah. Iya. The jelly Pokemon. Siapa nih? Starly. Kenapa lu? Oh, Starly. Alright. Buru kecil udah dapat gue. Tapi burung begitu hitungannya tetap udah ini kan. Udah flying kan? Enggak udah. Makanya gua enggak bisa pakai ini. Apa yang attack apa? Attack grass gua enggak guna. Makanya gua pakai yang normal. Woi. Ponita. Kok dia duluan anjing? Lompat juga dia. Bitch. Widih. Animasinya kok demen banget anjing, cutnya. Tiga gitu ya? Iya, kayak sak-sak-sak. Kayak Zoro. Ya, ngomong-ngomong Zoro, One Piece udah satu itu tuh, udah 1000. Wih, gue belum nonton, belum baca. Nggak, biarin banyak ya, biar gua ntar bacanya enak. Oh, ntar dikasih tahu aja kalau akhirnya udah habis. Cuman ya, iya. Episode animenya kan udah 1000. Oh, anime. Opening VR-nya diganti jadi lebih bagus gitu dikit. Okay. Anime nonton di mana sih? Banyak lah. Tau gue kasih linknya. Boleh, boleh. Pengen gue download anjir kalau gue ya. Pengen gue store gitu loh. Jadi pas gue mau nonton dari awal bisa gitu ya. Tapi bagusan apa? Abang streaming aja. Anim. Ek. Bagusan apa? Sorry. Bagusan manga apa? Anim. Bagusan manga atau anim? Tergantung. Kalau beberapa anime, menurut gue bagus manganya karena kayak production ya, animenya. Gua enggak nanya pendapat lu anime lain, gua nanya One Piece ya. Oh, kalau One Piece manga jelas. Okay. Tadi si Bang C bilang anime udah sampai 1000 kan. Yes, so kalau bagus enggak animenya? Mana bilang anime-anime lain bukan anime lain, Bang. Gua baru denger, gua tuh ya baru balik pas lu ngomong anime sama manga bagusan mana. Gua kira pertanyaannya itu doang. Gua enggak tahu depannya ada One Piece. Nah, kamu lu seksama dong. Kamu harus mendengar secara seksama. Baru balik, Bang. Ambil teh. Jangan rocosnya menurut kau gitu ya. Itu gantian gua yang ngomong dari bos itu, dari bos biasa gitu. Kamu jangan rocosnya menurut kau. Dipikirkan lu baik-baik, bangsat, bos tai. Masih untung gua mau kasih pendapat anjing. Diem aja tapi dibilang kasih pendapat dong, diem mulu, mulut kake. Wol. Iya. Anjing kau. Kalau One Piece itu yang benar kenapa menurut gua bagus manganya karena ini sih. Animasinya itu karena kan banyak berubah house production-nya kan. Biasa kalau udah long running gitu. Jadi kadang ada beberapa chapter yang animasinya kurang gitu. Terus biasa kan kalau manga panjang itu supaya nggak nyusul sama sama source materialnya, animenya tuh dikasih filler kan. Oh. Fillernya tuh kadang panjang banget gitu loh. Teh apa nih? Doang. Jasmine. Oh, kalau di JP enak anjir, tinggal beli teh apa? Teh dari ini, dari Kombini. 2 liter dari... dingin lagi anjing. Wah, itu. Iya. Ya. Tulisannya teh lurus ya. Hah? Teh lurus. Teh lurus.
Oh, sama kalau teh yang itu tuh yang unsweetened yang biasa kita beli ya, itu barley teh. Iya itu. Itu ada yang 2 liter ya? Ada. Enak banget, asu. Tapi 2 liter di sini sih itu nggak murah ya, nggak tahu kalau di murah. Soalnya beda sih Bang Cik, di JP itu teh mereka kan biasa nggak manis. Jadi nggak ada kayak tea, sweetened tea itu kan jarang banget gitu kan. Jarang ya? Nah kalau di Indo kan memang dijualnya itu khususnya sweetened tea kan. Itulah, nah itu harga-harga teh di situ tuh murah kalau yang sweetened tea. Justru kalau yang teh yang nggak manis khusus gitu, malah mahal anjing. Padahal secara bahan dia lebih ini ya, lebih apa, lebih dikit. Karena kan dongolnya maksimal kan, orang bikin. Apa? Gulanya kan? Anjing, nazo. Jadi kadar tehnya dikit, terus kasih gula yang banyak. Iya, benar-benar. Langsung ke ini dong. Kejang. Kejang. Stiker. Sky Sticker B. Thank you. Kasih itu ke Dara, Sky Sticker. Interesting juga apa yang lu bilang. Spangan ya. Ini apa nih? Smoke. Ribbon. Heart. Bubble. Saya. Banyak kan flora banyak. Sinister. Satu sinister. Ethereal. Dah. Kasih ke Dara. Wih. Tadi mau dikasih biduf tuh. Bukan biduf, kan marah. Seru tuh kalau dikasih biduf. Hell yeah. Guys! It's time, guys! Gua kiri. Gimana Bang C? Bang, gua gak ngerti. Ini up, dikasih tangan buat apa? Gua, ya kalau ini kanan aja lah. Terserah. Bentar ya. Mungkin ini mau kanan. Oh. Tangan. Tangan biasa. Kiri bisa buat cebok guys. Jadi gua pilih tangan kanan. Oke, baik. Pas itu. Oh, rematch. Woo! Oh guys, berarti teacher apa bisa rematch pakai vesicle. Asik. Demen nih gua nih, rematch tuh gua suka nih. Makin lama makin kuat pokoknya mereka. Yang left dapat apa? Tadi gua baca dua-duanya sama sih, ngasih lu tetap. Lu kalau left dapatnya dowsing machine tapi entar tetap dikasih vesicle. Oh, orang berry. Ya intinya nggak ada beda lah ya. Would you like to sprinkle some water? Yes. Blueberries. Apa nih blueberries? Blueberries. Buluk. Blueberries guys, maksudnya. Widi tuh. Hell yeah, hell G. Berry-nya buluk. Buluk. Ini apa nih? Cherry berries. Cherry berry. Apa nih?
Orang dari OL ya. Lepa berry, lepa berry. Ini lepa soalnya dia nyembuhin pepe, jadi perlu banget. Nyembuhin apa? Gua pepe. Gua hampir dengernya itu hal yang lain anjir. Nyembuhin. Kenapa guys? Bang C tahu ya gua maksud anjir. Gua dengernya tuh tadi, gua pikir dulu, oh bukan. Apa guys? Aku gak mengerti guys. Bohong kamu. Beneran guys. Gua juga gak ngerti, gua gak denger banget. Makanya gua bilang dengernya apa jembuin apa gitu. Aku gak ngerti banget guys. What are you talking about man? Hell yeah. Sama Bang G doang yang ngerti. Aduh. Kok gak mau sih? Mencet! Wede, sepeda bisa bisa turun begitu. Hell yeah. Oke, gue mau cek berry-berry gue dulu. Ngetok! Your way to Hartom City. Atas kanan ya? Atas sedikit belok ke kanan. Yep. Ini kah? Itu titik-titik itu apa? Bisa ke atas tuh maksudnya? Titik-titik itu kayaknya ada gua deh mungkin maksudnya. Atom. Itu kalau yang di tengah gua, kalau yang di sana berarti lu harus nyebrang laut. Ini kayaknya Atom situ. Ini. Nyebrang laut. Berenang gitu. Itu di sana atas sih, boys. Wede. Wih, sepeda mutakhir. Aduh. Bisa naik perosotan. Udah kan menjaga gawang. Dua is. Kontak Paci Risu. Itu aja udah super efektif. Oh shit. Oh fuck. What the fuck man. Ini juga keras banget. HP-nya banyak juga. Tek gua gak takut. Bals, harusnya. Oke, okay. Kami gua tebel banget sebenarnya. Kan masih bisa drain kan. Nah, enggak usah drain deliver dulu. Gua mati asu dulu.
Give me money, bitch. Dapat berapa tadi? Gak kelihatan. Tapi dapat duit lah ya. Iya. Pokoknya pasti ngalahin orang dikasih duit aja. Kan ini malak anjir mau jadi bos. You did. Kurang ya, LG. Mega Drain. Thank you for the HP, bro. Sebenernya lagi. Yeah. Bronzor. Bronzor itu... Ah. Itu api, bro. Kacang ya? Mati ya? Bisa lah, bro. Ini grass? Enggak, dia water. Oh. Itu berubahnya keren tuh si siapa sih? Si... Jadi kayak apa? Terus ada yang pedang tau, ingat enggak? Oh, itu IG slash ya, kalau enggak salah perubahan. Oh ya, IG benar-benar. Horn Edge, terus Doublet, terus Aegis Slash. Kalau itu tipenya Ghost. Alright, good shit. Bawa apa? Bawa apa ya? Sepeda tadi naik. Gue penasaran perosotan bisa, naik itu gak bisa. Gue penasaran, ini tuh dari mana? Nah, jalan ini yang bawahnya tuh. Kita kesini gak? Hell yeah, gue bisa kesini ya kan. For more Pokemon to beat. Youngster Austin. Nah, monster 3 berarti tolol semua liatnya. Kita lihat monster pertamanya. Oh enggak. Tapi Starly anjir, oh, di tempatnya nggak tolol-tolol banget sih, cuma tapi kecil. Di ya harusnya dirubahin dulu lah gitu. Berubah bukan yang otomatis. Kadang itu ada yang kayak mereka udah Starlynya tuh harusnya udah berubah gitu, tapi tetap pakai Starly gitu. Oh, not bad lah dia keluarin Chimchar. Iya. Tiba-tiba Chimchar punya Chimchar. Ini Pokemon awal banget. Kalau Jet. Jangan-jangan satunya lagi ini lagi, si Kame. Wow. Pokemon starter semua diambil. Satunya lagi Geodude. Geodude. Plot. Keplopot. Kalah dah. Energy not good enough. Musiknya beda sendiri. Battle Girl. Nih kalau Pokemon yang kalah dia ikutan. Kalah dia. Digebuk-gebuk nanti. Kenapa ini gua? Oh.
critical hit. Exactly. Modia langsung. Easy, motherfucker. Brings good fortune. Dia fortune. Aduh, pasti jodoh semuanya. Pasti jodoh. Itu kok lu ada yang merah sendiri, kenapa? Status karena paralyzed. Oh. Paralysis. Real Ace! Apa nih? Ngetek? Real Ace itu sakit lah gue. Kayaknya gak bisa miss, inget gue gak bisa miss lah. Wow! Zubat Switch. Zubat. Asik! Keluarin! Gak mau ribet, gak mau ribet. Gak mau ribet. Biar cepet aja. Ini lagi berubah deh sama. Oh iya, iya benar-benar. 30 kan. Flat. Ya, switch. Dia nangkap Pokemon ini. Batu-batu ini kata pulang-pulang. Enggak, itu kan dia kan hiking kan. Udah lagi hiking tengah jalan, aduh capek gitu. Dia semua Geodude jadi tempat duduk. Oh, enak ya. Bisa. Wih, rare candy. Wih, rare candy. Oh, bisa mau lewat, Om. Telolet Om. Entar atau. Sayangnya kalau di Pokemon enggak bisa jalan turun ya. Kayak pakai apa? Yang di sliding gitu di anjing dari atas lagi ini. Ya lihat. Mesti ke gua dulu. Wih, di sepedanya loncat. Wih, BMX. Alright man. Wih, alright. Aduh, kenapa dia worth it sih? Hancur? Gak bisa ya? Apa ini? Apa ini? What the fuck, who is this guy? Ini, oh, itu bukan sih? Bosnya tim apa itu? Tim G. Galactic. Galactic. Ada monster. Macam, lu udah punya kan ya macam? Udah. Gak penting boys. Gak penting dong. Banget boys. Itu rat yang bener anjing, kontrolnya susah banget. Shortcut. Iya. Well, it's not that short gitu loh. Gue keluarin animation untuk rock smash-nya lama.
You're just a little kid. Bocah. Bocah lu, cupu pasti ya, Pokemon cuma 2. Ya udah 2. Bullet itu sebenarnya kayak lu disembur biji gitu enggak sih? Ya emang bullet sembur biji kan. Jadi kayak lu makan semangka terus bijinya lu tahan di mulut. Terus buf. Malu lo anak kecil kalah lo. Itu ada karateka. Kalau karateka biasa pakai ini. Pakai ya, pakai dia. Oh, sudah siap dia. Ayo. Tuh, cuma satu doang. Susah dulu ini. Black belt. Machop, nggak penting. Dia level 99 tapi. Tolol. Ya itu baik lah itu. Jurus yang di Pokemon sebelah. Apa tuh? Yang burung. Oh iya. Alon Flame. Yang Pokemon bersatu itu ya? Yang kata oh. Lu orang nih game. Gue juga udah ngamain sih. Dimetahin ya. Dimetahin ya guys. Ting. Gak ada. Lo ngapain gue tempat kayak gini anjing? Lagian tuh ngapain kesitu? Ikutin dah keliatan gak ada apa-apa. Itu buat kerjain. Jadi hilang-hilang barengnya. Itu buat ngerjain orang kayak lu. Buat ngerjain orang kayak lu itu trap dia, developernya tahu nih orang-orang. Orang-orang tamak semua ini kan. Pengawinya gratis. Wih, gak mati. Wah, kuat loh. Untung biji gua 2. Oh iya, untung bijinya 2. Pahnya bukan ada bisa berkali-kali. 5 kali bentok. Buset. Oh itu random? Iya. Yeah. Arrange. Ya elah. Attack aja RNG. Ntar lu main SMT ya gitu juga Bang C. Ya kan gua gak main. Lu gak inget SMT 4? Nanti kapan gua dingin banget lu hari ini sih. Itu ada aroma lady tuh. Iya, mau gue cita dapet. Ini udah dapet. Bawang biru. Sama lagi. Ah, kenapa sih momennya digigit-gigit mulu? Kame dozing off anjing, it must be sleepy bangsat. Kame ngantuk. Hey, slender the bug with honey, hey! Oh! Udah punya? Udah ada kan? Oh iya udah punya dia ya?
lupa gua. Bebek pusing. Dikat bro. Gila, udah mau 2 bulan. Ah, leather bark with honey. Gak tau tuh kapan gue bisa ambilnya. Siapa nih? Hey, hey. Yeah. Oh, go to the route 209, head to this grand underground, listen to the stone pillar. Talk to Spelunker, alright. Artis William Mime Junior. Ih lucu banget. Ih lucu banget anjing. Oh, kecil. Iya, yeah, small Mr. Mime. Oh, gede jadi gitu kalau kecil begini. Iya, yeah, gitu. Pokemon baby turns out to be far cuter than the real one. Kuat banget anjing. Wow. Oh, dia ambil ability gua. What for, bitch? Serebat bisa ngambil jurus. Bomb sleep. Iya dong. Itu skillnya dia tadi. Itu yang tadi skill roleplay tadi. Ngambil jurus. Bukan ngambil lah, copy. Oh, copy jurus. Bomb sleep. Ini Sudowoodo punya perubahan. Tetap kecil kayak bonsai. Sudowoodo nya kan gede. Gitu. Oh sakit ya? Oh sakit ya? Bentar kok. Soalnya dia gak ini efek. Ya? Dia ini soalnya. Api kali? Iya dia. Sudowoodo bukan itu. Bukan wood. Apa? Stone? Bentar. Iya, tahu gue bentar ya, gue cek. Sudowoodo itu rock. Oh fuck. dia penipu dia. Dia apa sengaja berbentuk seperti itu dia buat cari mangsa. Makanya dia namanya Sly ya, Bomb Sly. Sly. Pasti selai. Ini dia ikan. Pokoknya down nanti. Dia kayak apa ya? Kayak camouflage gitu loh kalau dari dia rock. Makanya gue ingat banget soalnya dia tuh suka menjebak gue. Gak mau dijebak. Gunakanlah air. Tumbuhkanlah mereka. Combe. Combi. Mati langsung. Celia. Plak. Kelar. Nice. Nana Perish.
nanas. Nanam. Kok kayak tangan? Banana itu, banana di balik tuh yang nanas. Oh. Raspberry. Raspberry. Raspberry warna kuning tuh. Itu raspberry ya, bukan rasputin ya. Wow. Wow. Nana. Boba rasputin aja. Kalau gue bilang ras-ras yang lain, ntar ada yang tersinggung lagi. Ada yang tersungging. Gue kira kalau enggak lu mau ngomong Raspberry Beret gitu, lagunya Prince atau apa. Lala Rasputin, gue shock aja. Rara Rasputin, nanananananananan. Pinat. Pinat. Kacang. Bukan. Pinat itu ini, pineapple. Ya ampun. Free berries available, hell yeah. Lebay. Orang. Mau dia ngapain masuk gua? Beli. Beli kan itu? Iya, murah tapi. Kesto. Kesha. Yang enggak ada Rouse. Yang enggak ada beli aja. Iya, Sour Rouse belum ada sama Aspear. Kesto? Kesto udah ada. Oh, Kesto udah. Alright, sebentar ya, gua mau ambil air. Oke. Bangun enggak lu? Ya kalau itu mah bangun. Nah, kalau biasa yang gede tuh bukan geter kan goyang. Kalau goyang gua seremnya ada kayak electronic appliance gitu di lemari, takutnya jatuh. Selama itu enggak kenapa-napa mah enggak. By the way, lu masih makan durian-durian gitu? Udah enggak kan harusnya? Di sini durian mahal bos, gimana mau makannya? lu mau tau nggak satu paket sebiji? Cuman durian kan kalau dibuka kan banyak belahannya gitu kan? Iya, bisa satu garis gitu kan, garis satu, tiga piece lu, gitu ya. Lu mau tahu nggak di sini satu garis itu harganya berapa? Coba kalau di rupiah berapa? Minimal 200.000. Set. Di sini udah dapat satu buah itu. Boro-boro satu, lu ke Medan ke, Lampung ke, kemana ke, dapat tiga weh. Tapi di sana susah sih, emang dia nggak tumbuh kan di situ. Yang jual maksudnya ngapain orang sini gak demen durian? Halo guys, sorry. Temen kita ada yang abis makan tuh masuk RS anjir. Siapa makan apa? Itu durian. Oh siapa? Yang sekos sama gue. Oh. Kenapa makan durian bawa badan? Gua nggak tahu berapa banyak, tapi katanya migrain setengah badan gitu. Loh, itu bukan jadi migrain, kayak ini setengah stroke aja gitu.
Iya, ya, kayak super stroke nah, super gini, ringan gitu. Dia sambil makan itu ada minum Coca-Cola enggak? Coca-Cola. Kalau ada itu bir atau apa gitu. Ya, pokoknya yang ada soda-sodanya, yang ada plop-plop kayak itu. Kalau dia tahu minum, kalau dia ada seruput dikit itu bahaya. Jadi moral of the story kalau nyeruput Coca-Cola jangan dikit. Blok lu kalau kalau lu nyeruput banyak lu mati, Bi. Moral of the story. Ada kelinci. Emang kenapa kalau sama Coca-Cola jadi bahaya? Dia ada kombinasi enggak bagus. Enggak. Oh. Jadi ada durian tuh kalau sama yang minuman soda-soda gitu dia cause chemical reaction. Dan itu dangerous gitu loh, masuk ke poison. Wah, kita tuh disuruh ikut kontes show kah? Suka dikasih tahu tuh sama tempat-tempat yang jual durian gitu, kayak tempat-tempat yang jual durian kan paling ini kan salah satu Medan kan, Lampung juga. Gitu. Selalu bilang. Kalau gua dikasih tahunya gitu, lu jangan minum bir hitam atau apa gitu, habis makan jangan durian. Apalagi kopi, yang bersoda, apalagi begadang. Kemarin soalnya pernah, kalau gua nggak salah, nggak tahu ini mitos apa gimana ya. Jadi kayak dia tuh habis makan durian banyak nih. Begadang. Dan dia kan dapat keluar. Dan dia tuh begadang. Terus begadang makan durian kan di Medan banyak kan ini ya. Bang J. Kenapa? Nah, dia tuh begadang. Kan di Medan tuh banyak tempat durian pinggir jalan gitu kan. Dia begadang kan di tempat durian sembari makan durian. Internetnya Bang J lagi spotty nih. Kenapa? Lu ngomong apa tadi? Internet tuh spotty. Serius? Iya. Kejauhan kan gua ngomongnya. Enggak. Enggak. Facebook kena juga soalnya. Terus Pokemon lu juga bling-bling tadi kayak dia diem gitu terus tau kayak teleport gitu. That's bad. Ya. Terus gimana bro? Santai lanjut aja. Udah mendingan. Udah mendingan ya? Oke. Udah. Udah balik ke normal. Oke. Jadi kembali ke yang tadi, diskusi yang tadi ya. Kayak, kemarin itu kan banyak tempat nongkrong-nongkrong yang di pinggir jalan itu durian gitu kan. Durian ucok lah, durian apalah gitu. Jadi ya katanya ini mitosnya dia error net gue ya. Halo? Internet gua error gua. Halo? Udah kembali belum gua? Boleh ngomongin durian. Begitu ngomong durian di netnya ngambek. Goblok anjing memang. Bentar ya, gua cek di OBS dulu. Iya merah cu, gua cu. Kenapa internet gue ya? Gara-gara ada download itu kali. Enggak ada. Atau ada yang nyala lagi enggak selain ini? Lo kena curse of the durian. Curse of durian cola. Internetnya lagi ke durian sama cola, dia mati sebagian. Tadi ya sekarang sih. Ini tapi Bang Jin. Ah, udah. Ya. Udah, sorry guys. Santai. Mendadak internet gua ribet anjing. Alright. Tapi di Facebook ntar let me check. Masih jalan sih. Udah masuk. Facebook aman sih, masih. Let's go. Tadi live signal interrupted gitu. Iya, gua di gua juga OBS-nya merah. Iya, merah. Gila sekali ngomong durian langsung itu ya? Iya, anjir. Lo harus ganti topik. Lo mau ngomongin durian lagi? Coba kita bahas durian lagi. Kita buktikan teori. Pusing gua, bro. Bentar dulu nih. Gua dapat telur, guys. Bentar dulu ya. Gua pengen makan. Oke. Siapa yang gua masukin? Lu masuk aja dulu lah. Jiraci lagi jarang kan? Iya. Lo terlalu kuat, ntar dulu aja. Nah jadi pokoknya intinya dia sering nongkrong makan durian di depan gitu kan. Ini begadang-begadang terus paginya minum kopi hitam.
Terus besok Agus tuh bentar lagi meninggal, cuk. Masih dia cek gua? Enggak. Masih. Enggak, masih aman kan? Masih. Enggak, aman. Pokoknya nah habis dia itu meninggal, nah dicek tuh, itu perutnya katanya pas meninggal tuh menggembung gitu. Oh, gede gitu. Oh. Ya. Tapi emang keluarga sih emang gara-gara itu. Gasnya gas gak beres soalnya. Iya, gas. Bukan cuma gas biasa kok gitu loh. Itu dia. Pokoknya kalau udah minum, udah makan durian, air putih aja enggak usah minum yang macam-macam. Yes, sir. Jangan cari ribut. Soalnya durian aja udah macam-macam kan. Ya mungkin kalau ada yang lagi nonton, inget ya guys. Ya hati-hati makan, ya. Makan durian hanya boleh dengan air putih. Yang lain-lain menanggung resiko, apalagi yang ada bersoda dan kopi gitu. Bukan tepu-tepu guys, ini beneran. Bahaya guys, bahaya. Nah gue baru tahu ya bang, yang gak tau gitu. Karena gue gak doyan. Dia gak doyan durian. Oh. Gue juga semenjak ke Jakarta itu durian udah jarang. Dulu di Medan tuh sering, cuma kayak lagi malam-malam nih, jam 9, jam 10 gitu. Kayak bosan, aduh pengen nyemil cok gitu kan. Pengen nyemil, gak cok ya, di Medan gak ada cok ya. Pengen nyemil nih gue pau gitu, kalau di Medan kan gitu. Nyemil apa bro gitu. Durian. Udah ngegas bareng temen-temen. Tapi enggak ya, itu bukan gua ya, karena gua di Medan cuma sampai SMP. Gua juga durian. Gua cuma sama bokap-bokap lah paling. Oke lah. Gua ke durian juga biasa sama keluarga sih, maksudnya lagi keluarga saudara di luar kota gitu kan. Jadi biasanya itu abis kita makan durian, itu dekat sana ada mie Selat Panjang. Terus abis itu ada martabak tipis. Wah bodo amat. Waduh. Aja. Enak banget. Itunya. Dulu inget gak Bang J? Kan ya, Bang Pau, Pau ini tau sapinya, lu tau tau sapinya gak? Gak tau sapinya? No. Tau sapinya itu jadi Bang Pau yang isiannya tuh kacang hitam. Delicious as fuck, coba lu cari Bak Tau Sa. Oh ya ya ya. Delicious as fuck bro. Ya ya ya. Bukan kacang hitam lah ya. Lu tahu red bean kan merah ya? Yes. Ini hitam ya pokoknya. Tapi bukannya bakpao emang ada yang jual kacang hitam ya? Emang ada. Nes. Bang J. Ya. Bang J sehat. Dicek lagi sehat. Ya. Sehat. Dicek lagi ya. Putus ya. Lagi. Iya, ya. Tolol internet anjing. Internet gue lagi tolol deh. Bentar ya, tunggu stabil dulu bentar. Enggak boleh ngomong bakpao juga. Bakpao enggak boleh, durian enggak boleh. Udah dicoret. Facebook apa? Facebook. Facebook, iya. Iya, yeah, tumben nih. Tidak, what's wrong with internet, bro? Man, I'm sad. Internetnya Bang J yang ini. Iya. I'm real sad today. Tapi nggak putus ya? Nggak. That sounds good. Yes. Gimana ya? Putus nggak? Cuman. Cuma ya. Kan cepet hilang dikit lah. Yeah. Fuck man, I'm so angry man. Udah oke belum sekarang? Udah. Sekarang udah oke. Okay, merah-merah mulu anjing, kenapa ya? Terus lagi. Really? Putus kayak gini. Halo boys. Iya, iya. Halo. Halo. Yes. Jesus Christ, man. Jesus Christ. Putus. Oh my god, yang ini parah guys. Iya. Yang ini parah guys, sampai Discord gini. Ini kayak gangguan deh, ini gue deh. Gangguan. Gangguan.
mau di take over nggak? Atau take over juga boleh. I'll try my best, bro. Oke. Ini Facebook masih ini sih. Betul kan masih jalan kan? Masih. Fuck man, what happened to me man? Ya kalau gangguan mah angkat tangan ya mau diapain lah. Aduh aku malu bro, this never happened to me bro. I like to cook. Bisa nggak sekarang? Masih merah nggak? Enggak, merah. Delay udah 26 detik bro, what the fuck? Bentar ya, kita coba ya. Bentar, gue sembari mantau merah apa nggak. Ini masih hijau sih. Kalian streamnya masih ada nggak? Masih. Kalian belum, nggak ada di Discord. Discordnya nggak keluar tapi gua yang di Facebook masih. Gue tadi keputus soalnya. Kita. Bentar dulu ya. Tanda. Hell yeah. Oke, kita coba cook ya. Cook the puffin, bro. Blub. Gak ngerti caranya tapi bodo amat. Puter. Even better than mama. Puter. Mungkin puter doang anjing. Slow down a little tuh. Slow down, kekencengan, terlalu bersemangat. Terlalu semangat, bro. Terlalu semangat. Gue yang ngejaman-jaman main bisi-basi ya, kayak gini caranya ya. Ter. Ini lagi masak apa sih? Poffin tuh kayak campuran berry gitu. Nanti buat dikasih ke Pokemon. Nanti Pokemonnya seneng. Burn, hurry! Hurry! Gue udah hurry dari tadi, monyet! Putar! Kata lu jangan cepet-cepet, asu! Oh, done! Dry Poffin! Dapat Dry Poffin. Sekali lagi nggak, guys? Lanjut. Coba kita kasih 4 orang berry, ya. Orang berry? Banyak pohon orang. Puter! Oh nggak boleh keluar, nggak boleh ini ya, masih. Iya, oh iya, lu nggak boleh ke kecepatan, nggak boleh ke lambatan juga. Oh, putus lagi. No. No, I'm good, bro. You're good. Oke, berarti di gua doang nih. Harusnya gua nggak merah sih ini. Nggak, betul. Oke, berarti di gua doang. Ya udah chill. Slow down. Biar nggak burn, bro! Puter! Biar nggak burn, bro! Come on, man! Yeah! Puter. Hell G! Nggak burn! All done! Kok hitam anjing? Foul Poffin! Tolong! Gak boleh 4 orang berarti. Foul anjing. 4 biji lagi. 4 biji. Masih dimakan dong. Naik kah? Wih, naik coolness, toughness, and cuteness anjing. Wow, gila. Makin cantik ponitanya. Yoi. Dikasihnya foul. Let's go rapid dash. Dimakan aja. Wih, shinnya naik tuh. Wih, mengkilat katanya. Kinclong, bro. Kinclong. Dikasihnya mochi bau kan. Mochi bau tai. Wih, shinnya ada 2 loh. Shin tuh buat apa? Shin tuh kayak mengkilat gitu, lo ngerti? Iya, kayak celing-celing. Bisa shiny, bisa jadi shiny. Gak mungkin dong. Shinnya 3 tuh.
Siapa tahu kan sin penuh gitu kan apa kanan ya. Gua kasih ke semua ke Ponita. All in to Ponita, bro. Berubah gitu jadi saya. All in to Ponita, bro. All in. Ponita cute, so cute. Oh, dia enggak suka Puffin-nya. Oh my god. Dia sukanya yang foul ya. Iya. Yeah. Kalau dry suka enggak? Dry. Bentar. Ini dry. Yang demen dry food siapa ya? Bentar, gua harus lihat nih. Coba. Aneh. Itu Puffin, doyan dia kan. Dia like bitter food. Oh, tapi naiknya dikit doang nih. Iya, iya, soalnya lebih mantap yang foul berarti ya. Dia juga not don't mind. Eat anything, nice. Enggak milih-milih dia. Enggak milih-milih. Si anjing mau anjing. Oh, demen deh. Doyan kah? Doyan. Nice. Oh, dry food tuh. Likes dry food. Alright. Seru juga. Sunberry gua habis. Ini tuh fitur yang paling gua suka di Pearl. Putar. Ntar setau gua Puffin-nya tuh bisa battle sama orang lain setau gua. Ini kan bisa berempat nih. Ini random satu orang kasih satu bahan doang. Oh, it's fun. Saat kita explore the city karena gue udah nggak nge-lag. Anjing, ini bagus loh. Lu dengar suaranya nggak? Bergema, cok. Iya, bergema. 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 Itu lagu dangdut apa ya? Gue lupa aja. Dari udara. Bergema. Oh, iya. LG. Ini Cubone nih, Cubone. Cubone pakai gas kan? Enggak tahu apa Dragonite, enggak tahu. Saya tidak DCL kan? Enggak. Kenapa ya tadi ya? Aneh banget. I'm sorry guys for the inconvenience. Saya tidak mengerti apa yang terjadi pada internet saya. Kayaknya mungkin enggak kan? Enggak. Ini dari tadi gua habis yang gua bilang gua di tempat gua mati itu aman sih. Udah aman sih. Alright. Gua takut down aja anjir. Kalau down aja kan pusing gua. Masalahnya memang yang bitrate gua enggak tinggi sih. Gua kasih 9000 kan. Woi, itu gede banget. Biar bisa 1080. Gak 6000 ke 1080. Ini 1080. Gak dapet deh. Wow. Gak tau sih, menurut gua biar 1080 lancar itu 9000 ya menurut gua. Ya kemarin gua sempet taruh 6000 itu dapetnya ini 720 dong, saya ingat gua ya. Itu di kiri udah kelihatan seperti gym leader ya, jadi kita cuekin dulu. Pikachu. Udah dong. Ngomong sama bayi berharap enggak bayi. Ngobrolnya siapa tahu dikasih Pokemon ini kan. Si dia mau tukar gitu. Nah, kita enggak tahu apa yang mereka inginkan, bro. Gila, Pokemon Master banget deh. Dari gila. Kecil udah langsung tuker Pokemon. Oh, iya, kayak Gugu Gaga gitu. Gyarados tuh. Magikarp, oke, okay, done deal. Anjing banget ya, kalau ada orang gitu ya. Yoi. Bayi kamu ingin Magikarp, Chef? Oke, okay, ini Magikarp. Tapi saya minta rumah Anda ya. Gak ada ngasih apa-apa, di rumah tai banget. Lack of stairs tapi ada elevator, kan tolol ya? Yoi. Ada lift, masuk ada lift. Banyak ini weh. Banyak orang tua. Lansia, banyak lansia guys. Gila, gue delay 26 detik bro, holy shit bro. Ya, gak apa-apa. Tadi sempet iya. Spotinya panjang sih. Ini pertama kali anjing gue delay 26 detik bro.
gua nggak pertama kali sih. Gua sering kena pantang. Sedih ya. Bagus sih bajunya. Lu pantang grab ya? Kombilan. Oh, gua disuruh join ya sekarang. Dibilang gua belum boleh, ini dia challenge-nya, katanya lu harus lebih kuat dulu. Pantang grab ya deh. Siapa nih? Oh, my hero. Oh, nyokap gua, oh! Oh, nyokap lu di sini? Oh iya lu. Oh, dia jadi ini. Jadi punya anak cewek satu. Speaker. Show judge. Tuxedo anjing. Udah coklat deh. Coklat manis. Pakai taks hitam lagi. Iya, hitam manis pakai tuxedo. Yoi, jadi makin hitam. Malt Puffin. Fanta iya. Black langsung. Langsung practice session apa langsung gas ya guys? Terserah. Gas boleh. Next session boleh. What the fuck? Level 4? 60? Hell yeah man. Loh. Wow. Semuanya naik. Itu Puffin Dewa tadi ya? Yoi. Ngobrol dua orang. Udah. Keren nih. Ya. Dari apa? Bebek pusing jadi bebek keren. Alright, let's try. Bingung. Masih lihat dulu kan. Gua paling gede, paling gede coolness sih. Wow. High point apa? Gak tahu gue. Cok, udah pakai mainannya lah iseng ya. Iya. Ini mas kayak si kuda ke coolness kan, coolness dia paling gede. Normal. Oh, di sini kasih lihat. Yang dua aja kok flame charge. Oh, ada ininya. Ini kayak fashion show buat ini gitu. Kayaknya ya. Platinum dong. Normal brand. Kok pencet apa, Cok? Gak tahu gue. Tadi ada X. Coba ini pencet apa gitu? Itu tuh. Pencet X. Oh, iya. Kalau enggak A. Oh, oke. Okay. Kita kan? Ambil
nggak delay anjing. Pilih. Harusnya lu yang menang sih. Semoga ya. Macope 2. Ternyata si burung. Menang. Anjir, menangnya tipis banget, nomor 4 juga hampir ini loh. Tipis. Wih, lucu. Alright, thank you. Ntar ya guys, free time ya. Berarti kita kasih dia kapsul dong. Kan dia, kita bikin dia kapsul ya. Kapsul api ya. Api, kiri. Fire. Kok kapsul fire-nya bukan kayak fire? Kasih dia coolness dong. Coolness. Fire nya mana lagi? Udah habis kah? Ini apa nih? Ribbon. Satu lah. Ethereal juga boleh nih, lucu. Alright. Jangan kaskun anjing. Apa papu? Gak bisa kah? Tada. Bisa kah kita menang? Mau gak ada orang. Dia dulu kali. Oh, lagi keluar. Lagi hang out ya. Lagi ajep. Oh, udah cukup. Ah, ini dia. Cukup lagi. Bangge. Oh, si Bangge. Berantem bangke emang. Iya, emang si anjing langsung ngajak berantem. Langsung gelut. Orang yang gak dateng kayak gelut, bangsat emang. Pake siapa dia? Starly ya? Yoi. Langsung blokat lu anjing. Weh. Gak mati lu? Oh. Gak mati. Shit. Bisa lah tapi. Weh, I'll show you something wicked. Let me fuck you bitch. Fuck you bangge. Gue merasa tersinggung loh, padahal bukan gue, tapi gue merasa tersinggung. That's what I want you to feel. That's what I want you to feel, bitch. Wede, Monferno. Wih, keren sih dia. Udah mulai keren. Itu perubahan terakhirnya keren banget. Iya. Yeah. Apa itu namanya? Infernape. Gak mati dong. Wede, gak mati dong. Ya, cuma diliatin doang dong, ngok. Ow, udah basah, anjing. Pertanyaannya Bangge ini ngapain? Di streaming! Mm-hmm.
apa nih? Dia mau ngapain nih? Ganti Pokemon ya? Roselia. Fuck! Harusnya gua ganti, kenapa gua ga ganti? Darah muda. Udah, Pi. Nggak dong. Ini udah lebih kuat. Eh, avoid. Wih, super effect. Feel my wrath, you bitch. Buzel itu easy. I have the counter to all your Pokemon. Banggit tolol. Bukan lu. Jadi ini. Dia, bukan lu. Banggit cuma. Yeah. Tapi gua merasa tersinggung banget. Merasa sakit padahal tidak dimaksud. Bukan gua. Tapi kayak gimana gitu? Tetap hatiku terenyuh kata dia. Yes, stupid bitch. You have city hairstyle. Gila. Ntar, Pokemon gua ada kekurangan HP gak tadi? Tentu jadi tidak, bitch! Kok penuh ya? Iya dong, kan tenang gue. Gue coba cek di gift ya, siapa tau ada. Gak mungkin. Gue mau cek di Google, gulu-gulu. Gue mau cek di gulu-gulu. You are now connected to the internet. Wow. Hah? Gak ada. Attention. Ntar ya, gue mau cek ada kode gak? Kode? Ntar ya, ini udah belum? Ini udah belum nih kemarin? WDS M. Oblok. Enak banget lagi lanjutnya. M. WDS M. Enak banget lagi lanjutnya. Oh, ini gua udah ambil berarti. Oke, gua udah. Wih, banyak di sini. Ada lagi sih, nanti cuma itu doang anjing. Pelit anjing, cuma itu doang. Stupid bitch. Alright, sekarang bisa udah kebuka kan. Ini kayaknya yang di kantong gua, ini di kantong. Yang telur gua sekarang ini kayak Togepi deh. Togepi? Nah, soalnya tadi kan dia bilang Pokemon Elm of Johto kan. Kalau itu mah, udah pasti Togepi ya. Let me see how much you raise your Pokemon. Pokemon breeder Albert. Bonsai. Apa Pokemon breeder? Oh, iya, Pokemon banget. Breeder. Pas banget kan dia ini ya, batu ya. I will suck you off. Oh, bukan gitu maksud gua. That's not what I mean, but alright. Penas turki. Ini mimik. Mau diambil Mega Drain gua. Ambil. Wah, cut. Oh, ini. Oh, is that very effective? Mati. Yeah. Pichu, oh, I don't care. Ini Pichu ngantuk gua kalau... anjing dari ini. Kame gua beneran kalau... ngantuk anjir, kenapa ya?
udah tua. Iya. Meninggoy dia. Ini Pichu ini kalau di game sebelah yang pukul-pukulan. Oh iya, itu bahaya weh. Tiap kali ngeristik kena damage. Oh iya. Yang ada smash-smash itu ya? Iya. Yep. Smash keluarga, bukan smash abang, pukul smash abang ade. Pukul abang. Smash abang. Pukul abang. Tai, tai Pokemon lu baby semua, lu bacot banget. Let me see how you raise your Pokemon, tai. Breeder, mas kecil. Ya, maksud gua, lu gak usah ngoce, asu. Pokemon ini belum bener. Barel. Hell yeah, electricity stickers. Nice, good shit. Ngapain tuh dua? Funny. Oh, itu pohon. Berry. Ngapain tuh dua itu berry, anjing? Gua kira orang. Wih, di lawannya Staravia, cok, wildnya. Weee, udah. Skill lumayan gede nih, let's go, cobain nih. Udah gede. Gua mau cek ada Pokemon apa aja nih, kayaknya banyak yang enak ditangkep. Sakit lagi Staravia, anjing. Tuh kan, keras, cok. Fuck, gua harus ganti ke ini. Ayo lu. Ini si siapa enggak pede banget tadi si ini. Siapa? Ini gua siapa? Si Kamek. Ini enggak pede banget. Wow, kecil. Orek, let's see. Kok nangis ya? Lu XP lumayan. Kayaknya kita udah ke Equestria lagi. Wih, Bidoff gede. Bibarel. Wah, Bibarel. Boleh? Kalau mati, gua tangkap aja. Mana? Nyata super-effective ya, dia water ya, mantap. MXP lumayan, alright. Ih, di psychic. Bukan, agility. Udah makin cepat deh. Good shot. Oke, nggak penting. Bisa cabut. Kabur. Gue mau ganti ke ini. Biar kita grinding pakai ini. Oh. Biar cepat ini. Biar cepat naik. Ponita juga abis ini perlu di grinding tuh. Emang level berapa? Evolution. Ponita masih jauh, Ponita 48 setengah. Wow. Level 40 ke Rapidash. Buset, luas jauh. Bener-bener gak ada Pokemon lain sini ya, cuma ada Bibarel sama Staravia doang. Gue pengen cari Pokemon unik gitu loh. Tempat lain. Maksud gue kan ini udah rute yang berbeda gitu kan. There's nothing yeah. New. Gak apa-apa lah, itu gak biduf kan ya, udah naik level. Di barel naik kan bisa. Tapi barel ya bener lu bener. Bukan biduf tapi di barel. Di barel. Satu yang beda aja, ini kalau sama lagi gua cabut abis ini. Satu yang beda. Sama. Please yang beda, please. Umum, satu aja. Staravia. Yes! Oh.
I told you. Lu pengen gua tangkap sih, pakai apa ya? Tapi rock, itu rock. Jing lu. Gua ada bite. Oh. Oh, tambah shock bisa juga. Nice. Block. Gua gak mau escape, gua gak mau escape. Can no longer escape. Lu yang mau escape dari gua, bro. Rock throw, anjing. Anjing. Biar bejo. Masuk lu. Tereng. Hell yeah, beneran ada pengobat lain. Aku udah feeling, bro. Nama bonsai. Bon cabe. Tapi kan dia gak cabe. Iya juga sih. Bon-bon. Eits, jangan cuma itu party. Semuanya simpen aja udah. Boleh dipakai di kemudian hari. Enggak akan dipakai. Mancing mania. Butra berselingkuh, yes. Akhirnya bisa tangkap Pokemon akuatik. Let's go. Go. Butra terus dapatnya Goldin. Goldin bagus sih. Goldin bagus, jadi seeking, cuy. Ini Lapras kah? Ada Lapras enggak di sini? Lupa gue. Mancing mania mantap. Nggak keluar. What the fuck? Wede. Golden. Golden. Tolong! Sebenarnya kalau udah Magikarp pun satu level naikin langsung Gyarados gitu kan. Not even a nibble. Sekali lagi. Magikarp lagi. Not even a nibble. Gua ke spot dulu. Makan Magikarp aja gak mau. Yeah, up, up. Please, jangan Magikarp lagi, please. Magikarp. Fuck you! Yeah! I'm done with this shit. I'm done with this Magikarp. Harusnya kasih namanya Magikarp gitu ya. Maka masalahnya abis itu jadi Gyarados. You jump every morning too. Oh wow, thank you. Lepa berries, nah ini yang bagus lepa nih. Lepa pale pale. They're all happy. Ih, ada yang hitam manis juga di kanan. Yay. Aduh. Ih, gue ngantuk banget hari ini, parah cu. Udah, lu baru tidur berapa lama? Lu liat di kanan ada yang pakai baju Pikachu, anjir! Iya, anjir! Hey, come on, let's quick! Gua mau ngobrol sama dia! Kembar. Twin, Emma, and Lil. Gua ngobrol yang ini.
Bonsly sama main junior gua enggak peduli. Anjing di demen dua orang anjing. Kena mental dua kali baru masuk battle. Belum apa-apa, attack-nya udah hilang. Bisa gue baik. Bonsly. Nangis. Kalau battle mau, dikalahin nangis. Akurasi. Ngomong. Emang Pokemon bisa dimasukin Pokeball kak di bawah jalan-jalan? Lucu banget kayak itu. Pokekid Daniel. Pikachu. Oh, Pikachu nya cewek nih. Ya, buntut ya kan? Iya. Ya, ada api. Tidak sakit. Langsung mati. Pikango, kita cedong. Asik breeder. Breeder main junior. Kan dunia Pokemon-nya kejam. Kenapa? Pokemon dianggap kayak sapi, ternak. Diperjualbelikan. Clefa. Jauh mau. Clefa itu normal kan? Nice, easy win. Nice. Tapi Clefai itu sebelumnya Clefairy ya? Betul. Yes. Kecil kan? Masih bocil ya? Bener. Kecil lagi. Apa yang kecil? Pokemon-nya kayak masih bayi gitu loh. Oh, Budem ya, memang mulai kecil. Easy. Kok gua ngantuk banget guys, fucking shit. Mau gantian? Semangat bro. Baru 2 jam sih, udah 2 jam ya, 1 jam 45 menit lah. Ini apa nih? Hell yeah! Kayak di Mas Ruf. Entah kenapa ngantuk banget gitu, kayak what the fuck. Udah ngeteh belum? Udah. Waduh. Oh! Apaan tuh halo tuh? Dari underground, buat underground kayaknya.
Enak banget kasih stiker mulu. Ini apa? Raspberry. Raspberry. Gue mau bilang Bangge, gue ngomong Rasputin sama ngambek deh. Gak ngambek sih, cuman kayak tapi kalau gue bilang ras yang lain, ntar dikira ini gue rasisme ya. Oke, baik. Dikira mau menghajar Madras ya kan? Rasya berbahaya itu. Biar sprinkle some water. Kayaknya kasih air balak juga ya? Iya. Buat stok tanamannya setahun anjir. Tapi udah tumbuh besar. Ini lo minum lampe enak gitu ya. Itu si Gaslinya gak bisa lo bawa? Enggak. Lo pengen bikin Gengar ke dalam seru gitu ya? Gengar ya roar straight tapi. Lo pada kan yang punya Gengar? Nope. Kalau Arceus kayaknya gue beli deh. Akhirnya gue juga pasti mau. Gue nggak main Pokemon. Lu nggak suka? Lu nggak main Pokemon? Oke. Next dong nge-lag guys. Enggak, aman. Tadi udah aman ya. Aman. Jelepok, menang. Kenapa tadi yang dadak ya? Nah, gua nggak tahu. Mungkin ini kali kayak bisa jaringannya ya, RTO sih. Dikit ya. Ame udah 30 nggak berubah. Belum. 36 apa sekitar itu nggak salah. Okay, oh, hey there. Oh, ini biduk 5 ya? 5 biji biduk kayaknya sih man. Ada. Jadi meme banget. Benar 5 biduk nih. Benar 5 biduk. Iya bener anjir, 5 biduf, kalau enggak ntar ada di barel, udah. Enggak, kalau lihat apa channel sebelah katanya biduf semua. Jadi meme-nya. Wih, bubble beam. Super sonic. Bidup lah. Ada otak nih. Gue pake ada otak nih. Pokoknya jadi meme kan di sebelah kan. Do you have tenacity to apa catch 5 hidup at the same time nih. Tapi kalau lu main Nuzlocke bisa jadi begini sih. Enggak boleh. Juga. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Tembok emang rule. Oh. Gua ada Pokemon yang sama di ini di cancel. Oh. Bisa yang lain. Ah, nggak seru. Kapan lagi lu bisa lawan 5 biduf kayak gini? Jadi 6. Apa ini? Botak. Steel Wing, alright. Steel Wing. Pochidara ya? Yep. Flying kan?
Sudah ada yes, banyak ya, caranya. Yap, di barel. Gua mesti lebih happy lah di barel XP. Tapi langsung mati kan kali itu? Ya. Oh. Ini water. Wow. Apa bedanya gak jauh mas Tarakia tadi? Beda 30 tok dong. Ayo ngapain? Waduh, katanya gua mengganggu waktu mereka berdua. Anjir, males banget. Males banget. Males banget! Nih, Bangge kena mental attack. Bangge kena mental ya? Maaf. Motherfucker nih. Males banget lu, dasar PDA. Jonas killer ya. Gua tuh bukan Jonas anjir, tapi salty aja. I'm single and very happy ya. Iya, single and happy, tapi kalau lihat yang beginian gua salty gitu, kayak pan sih lu PDA mulu gitu. Nah, kalau namanya single and happy, ngelihat beginian tuh enggak bakal ini. Gua mah santai dong. Itu namanya Jonas. Enggak dong. Lu single by choice apa by fate? By fate. Aduh. Aduh. Lemas, lemas. Dikasih kaki dong sama macok. Karena macet bubuk tuh kasih kaki makan kaki lu bau. Goceng gila. Wah, goceng cuy. Dapat duit banyak. Gua bayar mau jalan gila yuk. Sini lu nih. Apa iki? Forgotten Tower. Apa ini dimana gua bisa dapet kubon gak? Yang marwah gitu. Gas. Let's go. Tangkep. Tangkep lah. Mati. Cukup bakal. Thundershock lo anjing, Thundershock lo. Bukannya gimana ya? Thunder shock lo, thunder shock anjing, anjing. Itu yang paling cupu tai skillnya. Aduh, gua udah mikir kan ini. Mati nih kayaknya. Fucking thunder shock, bro. Oh iya, dapet marwak di atas nih. Iya, iya. Marwak kapan? Marwak. Perubahannya kubon. Kubon apa? Kubon itu yang pakai apa topeng tengkorak itu loh. Dia pakai topeng tengkorak nyokapnya. Ya kayak dinosaurus kecil itu ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Kuat tulang. Itu lumayan. Bawa tulang. Oh no, kena poison. Ah, kena poison dia. Sedot aja, sedot. Sedot dulu kan, kak. Sedot dulu. Very effective ternyata. Not very effective ya? Hmm. Waduh. Sakit poisonnya nih. Sleepy tuh. Ya itu gak ada ya. Acid spray. Woo, that hurts. Poison man. Lagi.
super efektif, critical hit. Damn. What a strong boy. Right here, this is a strong boy. Seneng tuh bocahnya, happy ya. Plot. Gua sunat tuh anjing. Get to name. Yeah. Hell yeah. Itu pan cang corak. Apa? Cang corak. Ini kayak cing corang kapan ya? Itu cikadas bahasa itunya. Apa cikadas apa sih namanya? Ngerti gua kayak. Bahasa Indonesianya apa ya? Bentar ya. Cang corang itu bahasa Inggrisnya apa ya? Sorry guys, gua ngerti guys. Oh, praying mantis. Belalang sembah. Itu bukan, itu kriket ya. Kriket itu belalang apa kayak yang krik gitu. Jangkrik. Iya, jangkrik, benar-benar jangkrik. Oh, ini ada krik. Ada kayaknya. Kriknya beda, weh. Bukan ya satu spesies tapi beda gitu. Di Indo tuh krik ya. Gua enggak mau Google soalnya. Gua enggak mau Google soalnya ntar keluar di ini gua. Google gua. Oh, Faston. Bukan gua Gasly. Di bawah. Sumpah. Aduh, bat anjing. Dengan kuda api, monster susah apapun pasti dilawat. Skiller run away anjing, tolol. Gak speed dia gede ya? Enggak, memang. Enggak, memang pasifnya itu dia bisa lari dari mana pun, dari siapapun. Nge-lag gua di anjing. Mau cari Gasly, cowok. Tereng. Zubat. Lezubat. Kayak mesti lantai satu. Gak apa, santai kita lihat. Maksudnya ini naik dulu nih, sampai atas. Kalau atas udah kelar, ke bawah lagi. Ntar lah saat kita satu. I will never forgive them. Widih, Garados di belakang. Keren anjir jaketnya. Gua kalau ada jaket ini mau sih gue. Tapi ada lengannya. Keren sih. Gua bikin anjir. Ini bang Ichi tapi botak ya. Ini ya benar-benar Ichiban. Ichiban Gyarados, bener ya bener. Ichiban belakangnya Gyarados. Ya kan, Dragon apa? Dragon Fish kan? Iya bener-bener. Ichiban belakangnya Gyarados. Oh, aman aja. Iya, makanya gue bilang kan nih apa, Ichiban tapi botak. Bang Ichi botak nih. Makanya jangan botak. Sampai jangan lupa bawa Legendary Bat. Sama ini, apa, bawa temen yang ini, yang mafia baru. Bawa temen yang ada pistol ya, weh. Bawa pistol sama bawa tangga. Tangga the best. Tangga the best, ya. Zubat asuk. Bisa pagi ngasih dari hidup gua, anjing. Elan deh satu beneran menurut gua nih. Ih, revive. Pokemon Anda mati, nasib. Bisa revive. Alasannya gitu banget lagi. I can't explain, tapi kalau gua di sini maunya berantem. Anjir. Gua kalau gede gini deh.
Pokemon. Iya, iya. Itu anaknya itu yang kiri ya, anak lu. Bahagia bareng anak. Ini lu merusak kebahagiaan anak banget tuh. Lagi yeah, quality time, lagi quality time bapak anak kan. Dia enggak ada kemetal buat gua. Pokemon-nya ditahan. Dia enggak ada kemetal bukan gua, bro. Aduh. Kan dia enggak ada kemetal, bro, bukan gua. Electro Ball anjing. Terus skill paling annoying kalau di ini yang Pokemon bergabung itu loh. Iya, iya. Kalau di sini enggak ada sakit-sakitnya. Pichu. Pichu ke kuari Pichu lah. Wow. Surupan anjing, what was I doing? Tolong. Tede. Mbak. Yuk, battle, mbak. Asik. Anjir, Bonsly-nya banyak banget lagi. Ini bukan mbak, weh. Ini ibu-ibu, weh. Emak-emak ini. Oh. Ngomongin mama. Kenapa, kenapa? Satu dua hari lalu gue baru lihat video gitu kan. Jadi ada mama bawa mobil gitu. Jadi ini yang kena korbannya ini. Biasa ada motor bagus-bagus gitu lagi pada jalan bareng kan. Terus yang di belakang videoin depan-depannya temennya yang paling depan itu kena serempet sama emak-emak. Jadi emak-emak nih kayak di jalan sen ke kanan tapi belok ke kiri. Pas lagi di berhentiin di ini dia bilang motor bagus kalau misalnya apa namanya kena begini aja kena serepet gak usah naik motor jalan kaki aja. Anjir goblok banget. Saya yang punya mobil, mau saya lurus kek, mau saya belok kiri kek, mau saya balik ke belakang kek, suka-suka saya. Anak anjing. Goblok, gua nonton klipnya ngakak, gua ya ampun. Anjir, nah ini bidup lagi 2 biji. Ini bidup 6 biji. Oh, oh enggak. Aduh. Power of mak-mak ya. Gila aja. Sennya kanan belok kiri. Motor udah bagus begini aja nggak bisa ngindarin. Gak usah naik motor kamu jalan kaki aja. The best ya. The best saya. The best. Mamanya pengen gue gampar. Selfie-nya level dewa itu. Yoi. WD darat itu sakit anjing bukan dikal. WD hari ya mati ya jadi kalah lagi gue banget. Low sweep, nice. Terek. Jeffrey. Olal! Boleh bazubat ya. Kena zubat terus. Bye.
Zubat, lah Zubat. Di mana-mana dia anjir. Aduh, ini lagi. Ini yang Bang G enggak suka nih. Aduh. Aduh. Zona zone. Yang kiri bebek. Yang kiri burung. Yang kanan setan. Itu mau dibilang burung gak bisa terbang. Gak ada sayap. Bisa, ntar bisa, berubah bisa. Gue pengen tuh, kalau ada Hunscrow gue pengen ganti Kidar. Ambil. Dia berubahnya keren banget. Murkrow. Ya ya, Murkrow keren. Apa Hunscrow? Ini kan Murkrow. Jadi Hunscrow ntar keren banget anjing, parah. Pakai topi gitu kayak gangster tapi terbang anjing, anjing keren banget. Salah satu Pokemon yang susah didapat juga nih Murkrow. Agak sulit lu nyarinya, sulit. Ini bukan yang suka lepar-lepar ikan itu kan? Bukan, bukan. Itu kan Pokemon Gen lain. Ini Gen 2. Oh. Kok Gen 2 gua enggak tahu. Lu gua bilang Pokemon itu langka. Murkrow. Lu cari aja perubahannya, Hunscrow ntar. Keren pakai topi gitu. Wah, oma-oma anjing, anjing. Nah, Gastly. Oh. Ya, Latbet lah. Udah lihat belum Pokemon? Udah. Keren kan? Goblok! 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 Dia bunuh dia gak bunuh. Mantap! Langsung tiwas saudara-saudara yang dicari-cari. Dia gak mau ditangkap, dia bunuh diri. Sumpah loh anjing loh, gua gak ngerti lagi co. Gua gak ngerti lagi men, sumpah anjing. Dia curse tai. Gua gak ngerti lagi anjing, lu punya banyak serangan lain loh. Dia curse anjing. Ah, gini kayak spike gitu. Ayo dapet. Anjing, curse tai. Dia curse. Gila. Emang kamu biasanya kena berapa sih? Pas itu dia ambil setengah HP. Oh, pas banget. Aduh gila, pas. Mas nama apa? Aduh. Shaiton. Gengar keren sih anjing. Shaiton oke sih. Kaiton. Gak usah dibawa lah dongo anjing Pokemonnya tolong. Pas banget. Dia langsung kesel anjir. Oke lah, bego sih bego, tapi gak kayak gitu dong caranya ya gak? Kan dia gak ada trainernya, jadi ya gimana dong? Clean stack. Oh, kira berantem. Oh, clean stack itu repel otomatis. Tiap kali liat Gastly, pingin ngakak gua anjir. Udah gak butuh sekarang. Itu dia kekal dia, dia gak mau ditangkap apa lu berarti namanya Bang J. Wis. Teus banget. Kasih clean stack sama TM-TM. Strength, nice. Strength. Wih, large boulder. Kuat ini strength, enak. Let's go lanjut boys.
nyangkut anjing, susah banget. Nyangkut, susah banget kontrol di sini, susah banget sumpah. Kecil. Ke sepeda dong. Ini masa naik sepeda di dalam. Dia teriak lagi, there's a time and space for everything, J. Ini kiri ada apaan sih, perasaan gue. Jangan tutup gua, tot! Oh, ada aja penghalangnya. Ada dong. Aduh, tapi Gasly tadi kersi jelas sih, benar-benar. Gak pengen gue menang aja gitu, gak pengen gue seneng deh. Kalsium, alright. Ah. Di barel. Boleh lah ini, boleh. Langsung mati anjir. Thank you di barel. Gua belum gerak, boy. Lu jangan panggil keluarga dong. Gua benar-benar belum gerak loh. Biar enggak boleh kemana-mana ini. Wow, yang ini keras banget. Bebek. Suruh Kemon katanya. Ya itu kalau kita nyerang terus dia belum mati, kita kena confuse. Itu efeknya taunt. Akhirnya nyampe kota. Yuk kita sudahin dulu sesi hari ini. Boleh. Panjang banget gym anjing, gak kelar-kelar. Oke. Mau nyari gym-gymnya nggak ada orang, anjing. Gymnya ini, lagi jalan-jalan. Alright guys, dengan itu kita sudahi dulu adventure kita hari ini ya. Mau menuju gym 3 belum berhasil guys, karena jauh banget memang. Masih jauh banget. Aduh, kita coba lagi minggu depan ya. Sip. Oke. Okay. Stay tune guys, kita bakal balik lagi ke selanjutnya. Oke, akan kita habis ini akan kembali. Ya. Betul. In a short time langsung di ini aja guys, stay tune aja. Kita sebentar lagi akan lanjut dengan game lain. Dengan ini saya Bang Ji undur diri. Terima kasih banyak guys sudah menonton. Maaf tadi agak delay. Thank you. Stay awesome guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.